Jangan masuk rumah kecuali sesudah ucap salam dan baca qul huwallahu sama ayat kursi. Siapa yang ngajarin? Tentu aja Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi ngajarin kita kalau ngucap masuk rumah, ucap salam. Kalau di dalam rumah itu ada orang, ucap salam sama orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kalau di dalam rumahnya kosong, maksudnya kayak enggak ada orang dalam rumah, emang kita yang kuncinya gitu kan. Ucap salam sama Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Biar rumah kita penuh dengan cahaya Nabi Muhammad alaihissalam. Habis itu baca qul hu. Kalau masuk rumah tuh baca qul hu. Ini diajarin sama Nabi sama orang yang ngeluh sama Nabi banyak utang, kagak punya duit, susah banget ekonominya. Sama Nabi diajarin, kamu tiap masuk rumah baca qul hu. Habis ucap salam kamu baca qul hu. Gitu. Nabi diajarin gitu doang, lepek ya Rasulullah. Diamalin sama dia. Dapat beberapa bulan bilang lagi sama Nabi, "Ya Rasulullah,